pemirsa anda masih tetap bersama-sama dengan kami dalam program ku tahu yang kupercaya apabila anda adalah pemirsa yang baru saja bergabung pada episode kali ini kita sedang membahas mengenai Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan pada segmen sebelumnya sudah dibahas oleh hambanya dan sekarang kita masih melanjutkan dengan pembahasan yang sama pada tema yang sama untuk itu jangan kemana-mana tetaplah bersama ku tahu yang kupercaya Percaya. Baik, saudara. Dalam segmen sebelumnya, saya sudah sampaikan dasar-dasar atau bukti-bukti kepercayaan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, dan kita sudah bahas dua. Yang pertama adalah bahwa ada ayat-ayat eksplisit yang menyatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan. Kita sudah lihat sejumlah ayat, juga ada ayat-ayat yang secara eksplisit mengatakan yang tidak percaya itu akan binasa atau akan masuk ke dalam neraka. Sekarang saya akan melanjutkan dengan dasar yang lain. Mengapa kita percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, atau apa dasarnya? Nah, alasan yang ketiga ini adalah bahwa dalam Perjanjian Lama, Allah berulang kali memberikan hanya satu jalan untuk orang bebas dari hukuman tertentu. Dalam Perjanjian Lama, pola satu jalan keluar dari hukuman tertentu itu sudah diberikan oleh Allah. Contohnya apa? Contoh paling tua itu adalah dalam kasus banjir Nuh. Di mana orang banyak yang berdosa bahkan sampai dikatakan lalu menyesal Allah. Allah memutuskan untuk mengakhiri segala yang hidup di bumi ini. Lalu Allah mau menyelamatkan satu keluarga. Yaitu Nuh. Dan caranya adalah dia memberikan solusi bagi Nuh untuk membuat batra yang akan menyelamatkan mereka dari hukuman Allah yang menghapus dosa menghapus seluruh dunia orang berdosa. Nah, jadi saudara-saudara di situ kita bisa lihat bahwa Allah hanya memberikan satu solusi supaya selamat yang disediakan hanya jalannya satu saja yakni batra. Batra pun itu No tidak disuruh bikin dua batra tiga batra sepuluh batra tidak batranya cuma satu jalan keluarnya hanya satu yakni bahtera, bahteranya juga hanya satu. Ya. Saudara coba bayangkan kalau Allah sudah menentukan seperti ini. Ada hukuman yang besar bagi seluruh dunia, Allah sudah menentukan jalan selamatnya bahtera. Bahteranya cuma satu. Kalau pas banjir datang, banjir besar datang, orang kira-kira mau selamatkan diri dengan naik pohon kelapa, bisa tidak? Huh? Binasa. Ah kalau begitu kita lari ke gunung saja. Bagaimana lari ke gunung bisa selamat sedangkan Alkitab bilang air bah menutupi gunung-gunung yang tinggi. Ya. Ada bukti arkeologi dari Mount Everest, ya, puncak Himalaya bahwa beberapa saat yang lalu saya bahas, apakah banjir nu ini dongeng, fakta atau dongeng? Ya, karena ada orang-orang liberal mengatakan bahwa kejadian 1 sampai 11 itu adalah dongeng. Ya. Bahkan mereka menemukan bahwa sebenarnya sebelum cerita Nuh itu muncul kalau dipelajari dalam kebudayaan-kebudayaan sebelumnya pra Kitab Kejadian, Kitab Kejadian kira-kira ditulis 1500 sebelum Masehi, tapi tahun yang lebih tua itu ada ditemukan suatu sumber yang lain namanya Epic Gilgamesh. Itu ceritanya mirip dengan kisah Nuh ini. Ya, kisah, kisah Nuh ini sehingga orang-orang liberal menganggap bahwa cerita nu ini itu dikutip dari cerita mitosnya kebudayaan sebelumnya yaitu epik Gilgamesh dan juga ada epik-epik yang lain ya nah apakah itu dongeng nah saya memberikan jawab terhadap ini tapi juga yang saya bahas kedua apakah banjir nu ini hanya banjir lokal atau banjir universal kira-kira waktu Allah kasih air batu sampai di Jakarta sini apa enggak sampai Timor Leste sana Sampai Papua, atau cuma hanya banjir lokal saja? Yang lain mengatakan, kan, manusia kan belum sampai Papua, manusia belum sampai di Indonesia. Ya, cukup, Tuhan kasih banjir saja, sekitarnya habis semua, enggak usah terlalu boros lah, boros-boros air saja untuk ini ya. Nah, tapi persoalannya adalah, kalau memang mau boros pun, apa susahnya bagi Allah? Apa ruginya bagi Allah kalau dia boros air? Ya, kedua. Kalau memang banjirnya cuma banjir lokal situ kan tak usah nuh no, repot-repot bikin batra. Tuhan tinggal perintahkan nuh no, karena mau ada banjir tolonglah lari ke gunung sana. Kan beres. Tapi disuruh bikin batra bahkan air batu atau menutupi gunung-gunung ini menunjukkan bahwa air sifatnya datar. Kalau gunung yang tinggi tertutupi semua yang lebih rendah dari gunung selesai. Nah penemuan arkeologi di Mount Everest itu ada binatang-binatang kerang laut itu kok bisa ditemukan di puncak Himalaya. Dan hasil penelitian itu ada jenis kerang di puncak Himalaya yang itu adalah kerang yang jenisnya hanya ada dari lautan di Inggris sana. Nah, bagaimana ada kerang dari Inggris naik ke puncak Himalaya? Mungkin ada orang tamas, ya kah? Makan-makan di situ kah? Tidak bisa. Pasti pernah ditutupi oleh laut. Dan kerang di lautan Inggris itu, itu di bagian dasar, ya. Itu hasil penelitian ilmiah. Kalau ini ada dasar kok bisa naik sampai sini dari mana? Itu pasti banjir pernah tutupi. Ya, maka pas banjir surut yang lain ketinggalan jalan pulang, ya, maka tinggal di situ. Ini berarti bahwa banjir ini banjir universal bukan banjir lokal. Dan karenanya Allah berikan satu jalan, batra. Kalau ada orang yang kepengen, ah gak mau batra lah, cari lain saja. Naik pohon, atau naik gunung, atau bikin perahu sendiri. Mati juga. ya. Maka dari fakta ini Allah hanya memberikan satu cara menyelamatkan, yaitu batra. Dulu waktu saya masih kecil di sekolah minggu disuruh vokal grup, ya lalu masih ingat saya lagunya ada sebuah batra yang diberi oleh Allah untuk selamatkan yang percaya karena hampir datanglah banjir yang memusnahkan orang yang tiada di dalam batra. Tuhan Yesuslah yang diberi Allah hanya dialah batra penyelamat. Wah, kalau begitu seperti kemarin saya jelaskan soal tipologi, kita bisa melihat bahwa peristiwa Nuh itu sebenarnya adalah tipe dari anti tipe yang akan datang yaitu Kristus sendiri. Dalam perjanjian lama Allah pernah menghukum dunia. Tapi jalan keselamatannya Allah cuma beri satu. Bukan dua, bukan tiga. Lalu saudara, ada kasus lain. Kasus lain adalah berkaitan dengan orang Israel yang mau keluar dari Mesir. Ya, Tuhan memberikan hukuman orang Mesir dengan membunuh semua anak sulung Mesir. Tapi dia memberikan satu jalan untuk lolos bagi orang Israel. Caranya apa? Ya, darah domba yang disembeli itu disapukan di ambang pintu. Ya, nah itu cara lolos dengan menyapukan darah domba pasca pada ambang pintu, maka mereka akan lolos dari hukuman Allah untuk orang-orang Mesir. Tidak ada cara lain. Cara untuk selamat dari hukuman Allah satu-satunya saja yaitu dengan menyapukan darah domba Paskah. Nah yang menarik saudara seperti saya bilang dalam hukum tipologi adalah bahwa dalam PL itu domba-domba, anak domba dikorbankan berkaitan dengan darah domba yang menghapus dosa. Dan menariknya adalah bahwa ketika Yohanes Pembaptis lihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti domba Paskah yang menyelamatkan orang Israel dari hukuman Allah kelihatannya itu memberikan gambaran pada Kristus. Makanya Paulus berkata, coba 1 Korintus pasal 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli, yaitu Yesus. Anak domba pasca kita juga disembeli, yakni Yesus. Nah, di dalam perjanjian lama, hukuman bisa mereka bisa lolos dari hukuman dengan darah domba pasca ini. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan anak domba pasca kita yaitu Yesus juga disembeli. Yesus disembeli, makanya kita dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Dengan darah itulah kita diselamatkan. Kalau ini satu-satunya cara, maka ini juga harus menjadi satu-satunya cara. Kalau jalan keselamatan di sini cuma satu, itu adalah gambaran tipe dari anti tipenya yaitu Kristus satu-satunya jalan ya ini kasus kedua jadi sudah ada dua kasus alam menghukum di perjanjian lama tapi solusinya hanya satu ada kasus lain lagi kasus lain ini sebenarnya tercatat dalam kitab bilangan pasal 21 orang Israel mengeluh terlalu banyak ya ngomel-ngomel terlalu banyak di padang gurun Ya, mereka mengutuki Allah, mereka mengutuki Musa, marah Musa, kenapa bawa kami keluar dari Mesir? Sampai di padang gurun nih? mau jadi kuburan di sini kan? Ngamuk-ngamuk mereka sama Musa, sama Allah. Lalu Tuhan Allah murka. Apa yang Tuhan bikin? Kirim ular tedung, ya. Pagut mereka semua banyak yang mati. Ya, lalu mereka berteriak-teriak kepada Allah. Allah ya kasih satu solusi. Satu saja. Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Semua orang yang kena pagut, Musa bikin patung ular tedung. Siapa saja yang kena pagut di sana, lihat Patung ini, ular ini. Dia sembuh. Yang tidak mau lihat. Tewas. Kalau Musa sudah bikin satu tiang ini. Kena pagut tapi tidak mau lihat. Sini mau lihat yang sana. Tewas juga. Maka Allah hanya memberikan satu solusi terhadap kematian. Dan solusinya itu adalah. Mereka harus melihat. Kepada patung ular itu. Siapa yang lihat akan tetap hidup. Bagaimana kalau ada orang sudah kena pagod dari ular tapi nggak mau lihat? Ah biarlah gua cari tabib saja, cari dokter saja. Gimana? Selamat, tewas, ya? Atau tak usah bikin pandang patungnya Musa, bikin patung sendiri. Selamat, tewas juga. Tidak ada cara lain. Cara satu-satunya yang diberikan itu adalah memandang kepada patung ular yang Musa buat. Nah ini sebenarnya juga adalah tipe dari Kristus. Makanya muncul Yohanes pasal 3 ayat 14, 15. Coba baca. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, itu bilangan 21 tadi. Demikian juga anak manusia, Yesus, harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Ada yang memberi gambaran, oh, waktu orang kena pagut ular itu, maka Musa bikin patung ular di tiang karena orang Israel banyak ini mesti angkat setinggi-tingginya. Kena gigit sana lihat sembuh, sembuh, sembuh. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apa artinya anak manusia ditinggikan? Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama berarti anak manusia Yesus harus ditinggikan di atas tiang salib. Sehingga orang yang percaya kepada dia beroleh yang kekal. Tapi penafsiran yang kedua, anak manusia ditinggikan ini bukan bicara salib, tapi ditinggikan artinya diberitakan. Sama seperti patung ular itu perlu ditinggikan supaya semua orang bisa lihat. Demikianlah Kristus perlu ditinggikan. Dia perlu diberitakan supaya semua orang mendengar tentang dia. Dan oleh pendengaran dan kepercayaan mereka. Setiap orang yang percaya kepadanya. Beroleh hidup yang kekal. Dalam tiga kasus Allah menghukum di PL. Tiga-tiganya Allah berikan jalan keluar supaya selamat. Dan tiga kasus ini jalan keluar untuk selamat cuma satu satu satunya maka semua itu menjadi tipologi bagi Kristus maka ketika Allah akan memberikan hukuman kalau di PL hukumannya bersifat jasmani saja ya mati dalam banjir dihukum mati anak sulung mati ya atau dipagut ular tapi di dalam perjanjian baru ya dijelaskan bahwa hukuman Allah yang terakhir ini adalah hukuman yang bersifat kekal lebih hebat daripada sekedar mati dalam banjir. Lebih mengerikan dari hanya sekedar dipagut ular. Hukuman ini adalah hukuman kekal dan Allah seperti di padang gurun, Dia cuma berikan satu jalan yaitu Yesus. Nah, kalau begitu kita lihat bahwa doktrin yang percaya Yesus satu-satunya jalan ini, ini bukan doktrin mendadak yang muncul pada perjanjian baru, tidak. Ini adalah Doktrin yang sudah diterapkan dalam Perjanjian Lama dibukakan wahyu itu secara progresif dan memuncak pada Kristus. Maka itulah sebabnya kita percaya bahwa hanya orang yang percaya Yesus yang selamat, yang tidak percaya tidak selamat. Karena itu, pemirsa sekalian, sekali lagi, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Kalau saudara sampai hari ini rajin nonton Pijar TV atau kebetulan nonton, dan saudara belum percaya Yesus, dengar sebaik-baik. Atau saudara berusaha selamat dengan cara yang lain, saudara sama seperti orang di banjir. Nuh yang mau naik pohon kelapa atau lari ke gunung, saudara tidak bisa selamat. Atau sama seperti orang yang dipagut ular di padang gurun yang mau cari tabib atau mengobati sendiri, tetap tidak selamat. Kalau saudara tetap tidak mau percaya Yesus, cari cara yang lain, saudara tidak akan selamat, saudara pasti akan masuk neraka ketika saudara mati. Jadi, kalau ada kesempatan, selagi ada kesempatan. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, karena Dia satu-satunya jalan keselamatan. Ini bukti yang ketiga. Sekarang, bukti yang keempat, bahwa Yesus satu-satunya jalan, sikap kita kepada Yesus itu merupakan sikap terhadap Allah Bapa, karena Yesus hadir di dunia, diutus oleh Sang Bapa. Bagaimana kita bersikap terhadap Yesus, itu menggambarkan sikap kita kepada Allah Bapa. Lukas 10, 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus Yesus aku. Yesus bicara kepada murid-murid karena Yesus mengutus murid-murid. Kalau orang dengar pemberitaan murid sama dengan dengar Yesus. Tolak pemberitaan murid-murid, tolak Yesus itu sama dengan Yesus sendiri yang diutus oleh Bapa. Karena itu kalau orang terima Yesus, terima Bapa. Orang tolak Yesus sama dengan menolak Bapa, ya. Nah, lalu Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa ya. yang meng... yang mengutus, mengutus dia. dia. Barang siapa hormat Anak, hormat Bapa kalau tidak hormat anak, tidak hormat Bapa. Yohanes 15 ayat e 23. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Oh tidak, saya memang benci anak tapi mengasihi Bapa. Bisa, kan tiap hari saya puji Bapak. Oh Allah maha besar, Allah maha besar. Tapi benci anaknya. Ini yang saya ilustrasikan dalam episode yang kesekian yang sudah lewat. Kalau saya undang saudara ke rumah saya, pak daud datanglah ke rumah saya saya sangat hormat pak daud ya nah pak daud datang ke rumah saya bawa anaknya yuk saya jamu pak daud ayo makan minum anaknya pak daud loncat loncat di atas kursi sofa saya lihat anak ini kurang ini. pak daud ayo makan ini anak loncat pak makan pak makan anak santap pak terlempar anaknya sambil sana ayo pak daud ayo makan 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 ya sambil pak makan itu anaknya makan, makan Pak. Bapak tenang. Nyaman. Kan saya hormati Bapak. Saya jamu Bapak dengan bagus. Tapi anaknya Bapak jadi nyonyor gara-gara saya. Bapak akan ramai rasa saya betul-betul menghormati Bapak. Ini orang hormat saya, tapi anak saya dihajar kayak begini. Kalau begitu, sikap saya Biarpun hormat, Bapak kelihatan, tapi sang anak saya memperlakukan secara buruk, sama dengan saya tidak sedang menghormati Bapak. Demikian juga, ada orang yang mau menyembah Allah luar biasa, memuji Allah luar biasa, satu hari sekian kali teriak, membesarkan Allah, tapi sang anak dibenci luar biasa, dimaki-maki, dihina-hina. Katanya, "Wah, sang anak telanjang di atas salib, dihina-hina." Dengan saudara yang biasa menghina Yesus, tapi saudara pikir saudara pengikut Allah, tapi saudara menghina sang anak luar biasa, jangan kira saudara sedang memuji Allah. Allah muak dan jijik terhadap semua tindakanmu. Tidak ada seorang pun yang membenci anak, tidak membenci bapak. Tidak ada pilihan lain. Kalau memang Yesus, sang anak, diutus oleh sang Bapa, dan kamu begitu benci dia, kamu tak mungkin membenci. Mem tidak membenci Sang Bapa. Ya. Nah, karena itu Saudara, kalau Saudara belum percaya Yesus, sebenarnya itu buruk. Tapi kalau Saudara tidak percaya tapi masih lagi mengeluarkan kata-kata cacian dan makian terhadap Yesus, Saudara balasan kepadamu akan datang di dalam neraka nanti, kecuali Saudara percaya Dia. Saudara akan lolos dari hukuman yang kekal itu. Ya. Nah, karena sikap terhadap Yesus adalah sikap terhadap Bapa. Ya. Maka tak mungkin Allah Bapa yang dibenci melalui kebencian terhadap anaknya bisa menerima Saudara di surga. Kalau saudara tidak percaya pada sang anak, sama dengan tidak percaya pada Bapak, bagaimana bisa selamat? Itulah sebabnya supaya selamat, saudara harus percaya kepada Allah. Tapi percaya kepada Allah harus ditunjukkan dengan percaya kepada anaknya dan hanya anaknya saja, karena dia memberikan hidup kekal kepada dunia, dan hidup kekal itu hanya diberikan di dalam, anaknya, gak di luar. Bukti yang kelima, Yesus satu-satunya jalan. Yesus adalah Allah sendiri. Saya kira saya tidak perlu mengulang semua pembuktiannya, karena dalam dua atau tiga episode saya khususkan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Maka, pada bagian ini saya hanya menyebutkan kesimpulannya: Yesus adalah Allah sendiri. Kalau Yesus adalah Allah sendiri, maka kerajaan yang di sana itu adalah kerajaannya. Kalau dia adalah Allah sendiri, maka rumah yang di sana itu adalah rumahnya, surga yang di sana itu adalah surganya. Kalau kamu tidak percaya pada Dia, bisakah kamu masuk ke rumahnya? Kalau kamu tidak percaya Dia, tapi percaya yang lain, bisakah Dia menerima kamu di rumahnya, padahal Dia menentukan jalannya melalui Dia? Kalau Dia Allah sendiri, kita juga sudah punya episode yang bahas penjelmaan. Dia Allah yang menjelma jadi manusia. Dia dari sorga, makanya dia bilang anak manusia datang mencari menyelamatkan manusia. Anak manusia, anak manusia, itu gelar yang paling disukai Yesus. Kenapa Yesus suka gelar anak manusia? Karena itu berhubungan dengan penglihatan Nabi Daniel. Nabi Daniel melihat pada malam itu seperti seorang seperti anak manusia sedang turun dari langit, dari langit. Maka anak manusia itu bukan manusia biasa, tapi itu manusia yang turun dari langit. Dan Yesus adalah turun dari surga. Yesus bukan baru ada waktu dilahirkan. Tapi dia sudah ada sebelumnya di surga. Menjelma jadi manusia. Berarti dia tahu ya kemana surga ya. Tahu. Makanya dia bilang karena dari surga makanya dia bilang kembali ke surga. Kembali itu artinya apa? Dulu sudah pernah di sana sekarang bepergian dan sekarang kembali. Ya gitu? toh? Jadi yang boleh bilang kembali ke surga itu cuma Yesus. Karena dari sana. Pernah di surga? Tidak pernah. Kalau begitu nanti di surga itu namanya pergi ke surga. Bukan kembali ke surga. Ya, Kalau kembali artinya sudah pernah di sana. Coba lagu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saya berani tanya, memangnya lu kapan di surga? Eh? Sampai sekarang lu kembali? Belum ke surga itu, baru mau pergi ini. Demikian juga datang. Kalau saya datang ke sini, sebelumnya saya sudah ada, baru datang. Nah makanya Yesus sudah ada di surga, makanya tidak aku datang, aku datang, aku datang. Kalau kita bilang aku datang, kita belum ada sebelumnya. Kita nih aku lahir. Tapi Yesus aku datang. Kalau kita baru mau pergi ke surga, kalau dia kembali ke surga. Makanya saya bilang kan banyak lagu populer dicipta oleh orang yang ahli musik tapi tidak paham teologi dengan baik. Saya kalau di gereja, kalau khotbah pas mau ambil lagu ini, saya tidak pernah ambil dari pertama. Langsung ambil dari refnya. Ya Bapak, Bapak. Itu ya refnya ya. Oh inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Saya tidak pernah menyanyi dari awal. Menyanyi dari ref saja. Karena saya tahu ada problem teologis pada bagian awal. Boleh menyanyi? Boleh. Asal dipermak sedikit. Diubah ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia. Ya nah, Yesus kembali ke surga. Artinya dia pernah di surga. Kita belum pernah. Nabi mana pun belum pernah di surga. Pemimpin agama mana pun belum pernah di surga. Rasul mana pun belum pernah di surga. Terus nawar-nawar kita bawa kita ke surga. Lu pernah? Gak pernah. Kalau Yesus? Pernah? Pernah. Tahu jalan ke situ? Akulah jalannya. Ya, kan? Ya? Ini. Anda datang pada saya, tanya, Pak, Tahu alamat Pak Antonius? Coba nanya sama saya, Pak. Tahu alamat Pak Antonius? Pak, tahu alamat Pak Antonius. Nah, begini, alamat Pak Antonius. Bapak lurus ke sana, di situ ada pertigaan, bapak belok kanan. Nah setelah kanan itu ada pertigaan lagi, bapak lewat, terus ada pertigaan satu lagi, bapak maju sedikit, ada belokan ke kanan, lalu belokan ke kanan nanti ada dua cabang, satu ke kanan, satu ke kiri, bapak masuk ke kiri, Nah kiri itu ada dua gang, dua gang itu bapak masuk gang kedua, lalu ada lorong, nah lorong itu bapak masuk lagi agang satu, gang dua, gang tiga, lalu belok sedikit ke gang tiga ke kiri, lalu ada masuk lagi ke kanan, jalan sudah. Sampai dah, pusing dia. Tapi coba kalau tanya saya Pak di mana rumah Pak, Antonius? Pak di mana rumah Pak Antonius? Mari saya antar, ikut saya. Sampai tidak? Sampai. Sampai. Kenapa? Sampai. Saya tahu tempatnya. Ya toh. Setelah saya jelaskan panjang lebarnya masuk sini, ini belok belok kiri belok kiri, seterusnya. lalu anda tanya sama. Memangnya Pak tahu ya? Saya juga tidak tahu. <laughs> Tersesatlah kau, ya kan? Begitu. Nah semua Nabi yang lain yang ngomong tentang surga itu tidak pernah di surga. Lalu, bagaimana aku yakin kamu sendiri tidak jelas? Ini, bagaimana sampai? Tapi satu-satunya yang pernah datang di bumi, tapi berasal dari surga, ini Yesus. Dan dia bilang, "Aku pergi ke sana, menyediakan tempat bagimu. Aku datang kembali untuk membawa kamu." Kira-kira nyampe gak? Dan yang model begitu, yang pernah di surga dan akan datang jemput itu cuma satu-satunya Yesus. Kalau begitu, maka... Hanya dia saja yang bisa menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Yang pasti, saya tidak peduli apa agama saudara yang menyaksikan acara ini, tapi pikir baik-baik. Kalau pemimpin agamamu, kalau rasulmu, kalau nabimu, kalau gurumu sendiri belum pernah ke surga, bagaimana kamu bisa yakin dia membawa kamu ke situ? Pikir keenam. Bukti ke bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan adalah bahwa semua manusia berdosa dan dosa tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam beberapa episode sebelumnya. Saya hanya mau mengulang dengan dua ayat. Roma 3, 27, 28. Roma 3, 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman, bukan melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu firman Tuhan. Jadi taat firman Tuhan tidak bisa menyelamatkan tanpa iman pada Yesus. Lalu Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Semua orang berdosa, tidak ada yang bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat, tidak ada yang selamat dengan berbuat baik. Bahkan saya bilang. Bahkan, berhenti berdosa pun tidak bisa menyelamatkan, sama seperti hutang tidak bisa selesai dengan berhenti utang. Harus ada yang bayar utang dulu, dosa tidak bisa selesai hanya dengan berhenti berdosa. Harus ada pembayaran untuk dosa, dan tidak ada yang bisa bayar satu-satunya yang bisa melakukan pembayaran adalah Yesus. Kenapa hanya Yesus? Saya sudah jelaskan panjang lebar dalam episode-episode sebelumnya. Jadi, yang menyelesaikan dosa manusia sampai selesai, tidak ada orang lain. Nabi Rasul mana pun, guru agama mana pun tidak, hanya satu orang ini, Yesus. Kalau dia sendiri satu-satunya menyelesaikan dosa, maka wajarlah untuk berpikir bahwa keselamatan jalannya itu cuma satu ini, tidak ada yang lain lagi. Ya, kecuali ada keselamatan melalui hukum Taurat, maka bisa ada dua, tiga jalan. Tapi ternyata tidak. Ya, saya tidak mau perpanjang di sini, ini sudah saya jelaskan panjang lebar. Sekarang yang ke berikutnya. Bahwa Yesus satu-satunya jalan ini bisa ditunjukkan melalui penderitaan yang Yesus alami dan itu penderitaan yang luar biasa. Saya dalam episode sebelumnya sudah bahas penderitaan Yesus, pertama Yesus menderita, sebenarnya dia sudah menderita sejak dia hadir dalam dunia ini sudah menderita. Penderitaannya makin lama makin hebat lalu penderitaan di Getsemani. Bagaimana dia berdoa sampai keluar Keringat darah secara medis itu disebut hematidrosis, karena tekanan yang besar, lalu kapiler-kapiler pecah keluarlah darah masuk kepada kelenjar keringat. Begitu keringat keluar, itu dibenarkan secara medis, tingkat ketegangan yang luar biasa. Penderitaan waktu jalan ke waktu dicambuk, ya kita sudah lihat, cambuknya juga itu cambuk yang satu gagang seperti ini dengan beberapa ruas ini dikasih timah tulang ya dan macam-macam seperti mata kail sehingga tak klik, itu daging tercabut kalau ini tujuh saja rata-rata sepuluh satu -rata kali pukul tujuh puluh robekan ya dipukul oleh dua serdadu dan seperti sudah saya tunjukkan dalam episode sebelumnya banyak terjadi kasus penjambukan sampai isi semua habis organ bagian dalam bisa dilihat dari belakang Leon Morris bilang orang yang dicambuk itu daging belakangnya seperti carikan-carikan daging mentah. Yang lain mengatakan bahwa seringkali orang yang dicambuk itu belakangnya sudah seperti bubur. Kalau sudah seperti itu, maka Yesus lalu mengalami satu gejala yang namanya hipofolemik. Ya. Nah, kelihatannya itu yang dia alami sehingga dia jalan terhuyung-huyung menuju salib sampai disalib tangan dan kakinya mesti dipaku dengan paku jumbo ala Romawi ya sebelum itu sebelum disalibnya berdiri mereka ada tradisi membanting-banting salib jadi sudah model begini didorong dari belakang ini ini hantam muka aspal batu kayu semua disikat dari sana dorong, dorong lagi ke sini dan ini jatuh giliran mau salibnya diberdirikan mereka enggak Yuk, pelan-pelan satu, dua, tiga, pelan-pelan. Orang turunkan peti mati di kuburan saja. Ya, pelan-pelan kan? Padahal kalau dibanting pun mayat gak rasa, ya kan? Tapi ini sementara Yesus di atas kayu salib. tak begitu hentakan ke situ, ini goyang semua, dan paku seperti ini itu sakitnya mengerikan. Bukan itu lagi ya, pada saat seperti itu ya dia posisi tubuh tidak alamiah. Gak rata begini, dia harus begini. Posisi seperti ini membuat posisi organ-organ pernapasan tidak alamiah. Lalu juga yang menentukan tetap hidup itu adalah bernapas. Ya. Maka bernapas itu kan yang paling penting di dalam pengambilan napas itu tulang kaki. Karena dia akan makanya dua penjahat di sampingnya ketika dicek belum mati. Mereka bawa hamat. pak tulang kaki patah habis. Nah, masalahnya adalah waktu tarik nafas seperti ini punggung itu bersentuhan seperti diasah dengan punggung yang bersubda, sudah seperti bubur, itu diasah dengan kayu kasar. Kalau Pak Daud punya luka sedikit di tangan Coba ambil kayu satu ya. Lalu. Shak, 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 shak. Nyaman. Itu mau gila rasanya ya. Tapi ini belakang yang sudah jadi bubur. Tiap kali ambil nafas naik, nafas naik, naik, naik. Ini terus. Tiga jam. Dan tiga ribuan kali dia harus tarik nafas. Sudah bayangkan menderitanya seperti apa. Sudah begitu saya jelaskan. Orang Romawi tidak punya cara waktu untuk bersihkan salib. Oh, diskap, dikasih amplas, bikin rata-rata. Nah, itu seperti lagu Kidung Jemaat, potong kayu kasar. Dua batang kayu dari hutan. Taruhnya bagaimana? Begini atau begini? Ya. Saya sudah jelaskan. Begini. Kalau tubuhnya di sini, ini di belakang yang horizontal di belakang. Maka bukan seperti digambar, lalu rata begini. Tidak. Tertarik ke belakang. Nanti kalau Bapak nganggur di rumah, ya coba berdiri begitu ya, kira-kira. <tuk> tiga jam begitu, lalu rasa bagaimana. Ya, Ini ketegangan luar biasa, sudah begini. Mau maju, itu ditahan paku. Seperti itu berjam-jam. Ini sendi-sendi terlepas. Menjawab nubuatan Masmur. Ya, sendi-sendiku terlepas. Menderita luar biasa ya dan masih banyak penderitaan yang lain itu baru penderitaan jasmani belum penderitaan rohani Eli Eli lama sabatani belum lagi waktu disalib murid-murid hilang semua ya satu menyangkal dia satu jual dia penderitaannya begitu hebat Yesus rela menanggung penderitaan yang begitu hebat sang bapa merelakan anaknya menanggung hukuman yang begitu hebat Saudara pikir baik-baik Fakta ini sebenarnya mengajar kita satu hal, bahwa memang tidak ada jalan keselamatan yang lain, sehingga kalau ini satu-satunya jalan dan jalannya harus menderita secara hebat, apa boleh buat, karena ini satu-satunya jalan. Seandainya ada pilihan lain untuk manusia selamat, tak usah lewat penderitaan begini, pilih. Tapi penderitaan yang hebat dari Yesus menunjukkan bahwa memang itu secara implisit tidak ada cara lain. Coba Galatia 2 ayat 21. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak hasil kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian sekiranya Kristus. Sekiranya ada kebenaran hukum Taurat, sia-sia. Sekarang saudara ya, saya coba, coba bayangkan ya. Ada gedung lantai 20. Kebakaran. Semua orang sudah turun, ini gedung sudah mau runtuh. Ada anak kecil yang tertinggal di atas. Begitu anak kecil tertinggal di atas, dilihatlah, aduh kasihan anak kecil itu dia akan runtuh di sana. Bapak kasihan, lalu bapak berinisiatif jadi juru selamat bagi anak itu. Bapak langsung lari ke lantai 30. Nah, tapi sementara itu ini gedung sudah hampir runtuh nyaris runtuh. Lalu akhirnya bapak putuskan tidak ada jalan lain ini selain loncat. Akhirnya bapak loncat dari lantai 30 hampir kena aspal. Bapak lempar anak ini, ditangkaplah anak ini. Bapak mati. Saya tanya, orang akan anggap bapak pahlawan. berterima kasih pada bapak yang sudah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan anak itu. Ya. Dia pahlawan yang rela korbankan nyawa demi menyelamatkan anak itu. Tapi sekarang pikirkan kalau kisahnya begini. Sementara bapak sudah di atas, anak itu bapak mau selamatkan. Ya, tiba-tiba ada helikopter datang. Ayo Pak, naik bawa anak itu sekalian naik, naik. Kan bisa. Lebih mudah. Tapi Bapak bilang, enggak, enggak mau helikopter. Biar gua lompat saja. Ada helikopter yang bisa menyelamatkan anak itu sekaligus Bapak. Tapi Bapak tidak mau naik helikopter. Mau loncat saja. Lalu mati. Orang akan anggap Bapak apa? Pahlawan? Bukan pahlawan. Bodoh. Ya you know? Kalau ada jalan lain untuk lolos, kenapa mesti loncat? Dan mengorbankan nyawa. Mau selamat, naiklah helikopter itu. Itu pintar. Tapi kalau memang tidak ada helikopter, tidak ada jalan lain dan Bapak berkorban nyawa, Bapak pahlawan. Ada jalan lain untuk selamat, tapi tetap mau loncat Bapak orang bodoh. Jadi kalau seandainya ada jalan lain untuk selamat, tapi Allah Bapa membiarkan Yesus menderita sehebat itu. Yesus sendiri mau menderita sebrutal itu. Kalau ternyata ada jalan keselamatan yang lain, betapa bodohnya Bapa dan Yesus. Tapi mungkinkah Bapa dan Yesus bodoh? Tidak. Penderitaan yang maha hebat itu membuktikan satu hal. Itu harus dilakukan karena memang tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, tak usah cari jalan yang menderita begini. Ya. Jikalau sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, Kristus mati menderita itu sia-sia. Karena orang bisa selamat lewat hukum Taurat tapi kenapa dia harus mati dan tidak sia-sia karena memang hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Ya. Itu bukti yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Amanat Agung Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk apa perlu beritakan Injil pada semua bangsa? Kalau bangsa lain bisa selamat dengan caranya sendiri, ha? kalau orang Afrika bisa selamat dengan caranya sendiri, orang Amerika bisa selamat, orang Asia, orang Eropa bisa selamat dengan caranya sendiri. Ngapain kita repot-repot harus pergi ke seluruh bangsa untuk memberitakan Injil? Adanya perintah untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid itu secara implisit menunjukkan bahwa Yesus memang satu-satunya jalan. Karena kalau Yesus tidak diberitakan pada semua bangsa, tidak ada bangsa bisa selamat. Semua akan masuk neraka. Itulah sebabnya maka Injil perlu diberitakan. Juga ini menunjukkan bahwa kalau Injil tidak diberitakan dan orang tidak pernah dengar tentang Yesus, tidak mungkin ada orang selamat. Ya, coba baca satu ayat penting ya. Roma pasal 10 ayat 13 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Anda bisa baca terbalik, baca dari belakang ke depan. Bingung ya, kalau begitu, mari hitung dari atas: sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi pertama mesti berseru. Kalau berseru diselamatkan, ya gitu? toh, ya maka ah, begini, ini intinya diselamatkan. Nah untuk bisa diselamatkan ini pertama harus berseru. Tapi bagaimana supaya bisa berseru? Bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya? Maka supaya bisa berseru harus percaya dulu, ya. Bagaimana bisa percaya? Harus mendengar dulu. Bagaimana bisa mendengar? Harus ada yang beritakan dulu. Nah, sekarang baca terbalik. Nah, ini berseru: "Percaya, mendengar, beritakan." Baca terbalik dari bawah. Orang harus beritakan dulu. Kalau beritakan, maka orang akan dengar. Kalau sudah dengar, percaya. Kalau sudah percaya, berseru. Kalau sudah berseru, diselamatkan. Jadi kalau tidak ada yang beritakan, mereka tidak pernah dengar. Kalau tidak dengar, tidak percaya, tidak percaya, tidak berseru, tidak berseru, tidak selamat. Paham ya? Maka keselamatan ini ditentukan juga oleh ada yang mau memberitakan. Kalau kita tidak pergi ke bangsa ini, bangsa ini tidak pernah mendengar. Mereka tidak bisa percaya, tidak bisa berseru, tidak bisa selamat. Kalau misionaris-misionaris kita tidak pernah pergi ke Papua, orang Papua tidak pernah dengar Injil, mereka tidak selamat. Kalau misionaris kita tidak pernah pergi ke Sumatera sana, orang Sumatera tidak ada selamat. Kalau misionaris kita tidak pernah pergi ke Afrika, tidak ada orang Afrika selamat. Misionaris kita tidak pergi sampai ke India, tidak ada orang India selamat. Artinya adalah misi pemberitaan Injil secara implisit mengajarkan bahwa memang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya, Nah karena itu saudara-saudara ingat Rasul-rasul dalam melaksanakan perintah ini. Mereka beritakan Injil bahkan kepada orang lain yang sudah beragama. Yaitu beragama Yahudi. Ya, Maka tidak peduli apa agama pun. Semua orang perlu mendengar Injil. Ya, Biarpun diancam dalam memberitakan Injil. Dianiaya. Tapi mereka tetap beritakan Injil. Karena mereka tahu itu satu-satunya cara bisa bawa orang masuk ke dalam surga. Karena itu saudara-saudara. Delapan -saudara, poin yang saya sudah berikan ini menunjukkan dengan pasti Yesus, satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan lain. Karena itu, saudara pemirsa yang mendengar siaran ini, ingat: jalan satu-satunya hanyalah Yesus. Kalau kamu di luar Yesus, kamu berujung di neraka. Tapi kalau kamu percaya Yesus, kamu akan selamat, dan kamu dapatkan hidup yang kekal. Pilih mana: saya pada episode beberapa kali yang lalu, saya bilang ada profesor datang bawa kupu-kupu ada seorang anak kecil bawa kupu-kupu ke profesor. Kupu-kupunya hidup. Lalu dia bilang, Pak Profesor, ayo nebak. Ini kupu-kupu hidup atau mati? Ini anak sudah pikir. Kalau profesor bilang kupu-kupunya mati, dia buka. Wah, hidup. Tapi kalau profesor bilang, ah itu kupu-kupunya hidup. Dia, wah mati. Jadi profesor mau jawab hidup atau mati, tetap akan salah. Pak Profesor, ini kupu-kupu hidup atau mati? Profesor pegang kepalanya, nak, nak. Mati hidup ada di tanganmu. Kalau kau mau dia mati, matilah. Kalau kau mau dia hidup, hiduplah. Saudara pemirsa, saya mau pesan pada Anda. Saya sudah beritakan Yesus padamu. Percaya dia, kamu hidup. Tidak percaya dia, kamu selamat. Sekarang, mati hidup ada di tanganmu, pemirsa. Tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang kebal terhadap hukuman, karena semua orang telah berdosa. Kita semua perlu keselamatan, dan kita perlu kehidupan yang kekal. Dan hambanya sudah menyampaikan, tidak ada cara lain kecuali di dalam Yesus. Kalau Anda ditanya, apakah Anda ingin ke surga, semua kita pasti akan menjawab hal yang sama. Dan siapakah yang paling tahu surga? Tentunya adalah yang empunya surga. Untuk itu kalau Anda ingin kembali ke sana, pastikan Anda berelasi percaya kepada siapa yang ampunya surga. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Anda seputar apa yang sedang kita bahas pada saat ini. Mari kalau Anda di rumah, sampaikan pertanyaan, saran, dan komentarnya melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kami tim respon akan selalu berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan berikut ini di studio kami juga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas yang pastinya akan menambah pengertian kita, kedalaman iman kita tentang Yesus satu-satunya Juru Selamat. Masih tetap bersama dengan hambanya, Pendeta Esra Soruh. Saudara, saya sudah menyampaikan delapan poin yang mengajar kita bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga, tidak ada jalan yang lain. ya. Dan karenanya setiap kita harus percaya pada Yesus, baru selamat. Nah, tapi mungkin ada yang masih bingung dengan konsep ini atau mau mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan. Jikalau hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus saja yang bisa diselamatkan, Lalu bagaimana dengan orang-orang zaman PL atau perjanjian lama yang bahkan tidak mengenal Yesus karena ia belum dilahirkan? Ya, Yesus ini kan baru dilahirkan abad yang pertama Masehi. Ya. Lalu sekarang kita ada di 2018. Semua orang harus percaya Yesus baru bisa sampai surga. Gampang bagi kita yang di sini ya. Percaya Yesus masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di sana? ya yang bahkan mereka mati pun Yesus belum lahir. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus padahal Yesus sendiri belum ada? Kalau mereka bisa masuk ke surga, artinya mereka masuk surga tidak lewat Yesus. Kalau tidak lewat Yesus berarti ada jalan lain dong. Bagaimana ini diharmoniskan dengan ajaran Yesus satu-satunya jalan? Nah, ini kalau kita bicara orang sebelum Yesus maka kita bicara dua kelompok manusia: pertama, orang-orang non-Yahudi atau di luar bangsa Israel, kedua, orang dari kalangan Israel sendiri. Nah, saya akan bahas satu-satu ini, ya. Nah, untuk orang di luar Yahudi atau non-Israel, saudara ingat bahwa orang Israel ini adalah orang bangsa pilihan Allah, karena mereka bangsa pilihan Allah, maka Allah memberikan banyak anugerah dan berkat kepada mereka yang menuntun hidup mereka salah satunya adalah diberikanlah hukum Taurat ya diberikan hukum Taurat yang berisi perintah Tuhan dan bahkan juga dengan gambaran-gambaran yang merujuk kepada masa yang akan datang tapi untuk orang non Yahudi orang di luar Israel ini tidak ada hukum Taurat pada mereka. Artinya mereka betul-betul ada pada zaman kegelapan. Tidak ada hukum Taurat. Terus bagaimana nasib mereka? Coba baca Roma 2 ayat 12. Roma 2 ayat 12. Firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Cukup di situ. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Orang di luar Israel, orang berdosa? Orang berdosa. Ada hukum Taurat? Tidak ada hukum Taurat. Berarti mereka ini tanpa hukum Taurat. Menurut ayat ini, semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat, maka dari sini orang sebelum Yesus yang di luar Israel tidak satu pun bisa diselamatkan. Rasanya tidak adil, ya? Tidak adil bagaimana? Kalau tidak adil, itu adalah mereka tidak berdosa tapi dimasukkan neraka. Tapi mereka orang berdosa. Kalau orang berdosa dimasukkan neraka, adil tidak. Orang bersalah dihukum, adil tidak. Adil. Kalau tidak adil, kalau tidak salah tapi dihukum, itu baru tidak adil. Maka orang-orang di luar Israel, mereka orang berdosa juga, dan Allah memberikan hukuman pada mereka dengan masuk neraka. Itu keadilan. tapi untuk Israel Allah memilih mereka. Apakah mereka pasti selamat? Belum tentu. Karena Allah beda dengan bangsa lain tidak diberi hukum Taurat, Israel diberikan hukum Taurat. Bahkan lengkap dengan perjanjian lama semuanya. Nah, di pendahuluan dari kitab mereka ya, itu sudah ada berita baik. Sesaat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah ada kabar baik. Kabar Injil itu kabar baik. Ya. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa ada satu kabar baik. Kabar baik itu yang ada dalam kejadian 3 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukan kepala iblis. Ada berita baik. Sedangkan yang lain keturunanmu akan meremukan tumitnya. Nah keturunan perempuan yang meremukan kepala iblis ini siapa? Semua keturunan perempuan justru dihancurkan oleh iblis. Harus ada satu keturunan perempuan yang meremukan kepala iblis. Siapa? Itu merujuk panjang kepada Yesus. Berarti sesaat dalam kitab kejadian saja, itu Injil sudah ada, berita baik sudah ada. Makanya kejadian 3.15 dikenal sebagai The Gospel of Genesis. Jadi kita bukan hanya The Gospel of Matthew, Mark, Luke, John tapi ada the gospel of genesis atau yang lain menyebutnya sebagai proto evangelium, Injil yang mula-mula. Itu Kejadian 3:15. Setelah itu Saudara, kedatangan janji tentang penebus itu diberikan secara bertahap oleh Tuhan Allah melalui Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel, semua nabi-nabi sudah diberikan. Dan karena itu ada yang namanya pengharapan mesianik di dalam perjanjian lama. Bahwa akan datang seorang penyelamat di masa akan datang, yaitu Kristus. Nah, bagaimana orang Perjanjian Lama diselamatkan? Mereka diselamatkan ditentukan oleh apakah mereka beriman kepada Kristus yang akan datang di masa depan. Mereka ada di sini, Yesusnya baru lahir di sini, tapi di sini sudah ada banyak janji tentang Yesus akan datang. Nah, apakah mereka percaya pada Yesus yang akan datang itu atau tidak? Kalau Saudara ada di 2018. Ya. Saudara percaya, tapi Saudara percaya kepada Yesus yang pernah datang 2000 tahun yang lalu. Kita nyanyi 2000 tahun yang lalu Yesus berkorban bagiku. Kalau Abraham yang suruh nyanyi 2000 tahun yang akan datang Yesus berkorban bagiku kan begitu jadi iman kita iman ke belakang tapi orang Yahudi imannya harus iman ke depan nah siapa yang beriman pada Kristus yang dijanjikan itu dia selamat tapi yang tidak beriman pada Kristus yang akan datang dia tidak selamat nah sekarang kita saya akan menunjukkan ini Yohanes pasal 8 ayat 56 Yohanes 8 ayat 56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham bapamu bersukacita dia akan melihat hariku. Dia Abraham telah melihatnya. Berarti Abraham telah melihat siapa? Ulang itu. Abraham bapamu bersukacita karena ia melihat hariku. Hari siapa? Harinya Kristus. Dia telah melihatnya. Melihat apa? melihat Kristus. Abraham telah melihat Kristus. Padahal dari sisi sejarah Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Kapan Abraham lihat Yesus? Abraham melihat Yesus dalam iman terhadap janji-janji tentang Yesus. Ya. Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus. Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus. Sekarang coba baca Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yesaya telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Mesias dan telah berkata-kata tentang dia. Berarti Yesaya telah melihat Yesus juga, tapi melihat Yesus yang akan datang 750 tahun kemudian. Musa hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Dan coba sekarang baca Ibrani pasal 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan ya, karena konteksnya Christ... adalah Musa ya. Jadi ia menganggap itu adalah Musa. Terus ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. 1500 tahun Musa sebelum Yesus Kok dia bisa menganggap penghinaan karena Kristus? Bagaimana Kristus belum lahir ini karena Musa melihat ke depan, berarti terlihat bahwa orang-orang percaya Perjanjian Lama mereka beriman juga pada Kristus, tapi Kristus yang akan datang. Kita yang sekarang harus beriman pada Kristus, tapi Kristus yang telah datang yang PL harus beriman ke depan ke Kristus yang akan datang. Kita harus beriman pada Kristus yang sudah datang. Maka baik PL maupun PB semua hanya satu-satunya jalan yaitu Yesus. Kalau orang Yahudi percaya ini mereka selamat. Tidak percaya mereka tidak selamat. Orang non Yahudi semua tidak selamat. Saudara lahir atau hidup setelah Yesus lahir. Beruntung bukan? Ya. Bayangkan kalau saudara lahir di luar bangsa Israel sebelum Yesus lahir. Masuk neraka semua. Tapi bersyukur bahwa saudara lahir di Sulawesi. Pada tahun 1900-an atau 2000 sekian. Bersyukur lahir di Nias. Bersyukur lahir di Papua. Bersyukur lahir di zaman modern. Bersyukur lahir para bola sudah ada. Makanya bisa lihat Pijar TV orang zaman Kaisar Agus zaman mana bisa lihat pijar TV kan tidak bersyukur saudara lahir pada zaman ini di mana saudara bisa dengan berbagai media mendengar berita tentang Yesus tapi kalau saudara sudah mendengar berita tentang Yesus tetap tidak percaya saudara masuk neraka lebih hukumannya lebih berat daripada orang yang tidak pernah dengar tidak pernah dengar dan mendengar tapi menolak itu dosanya lebih besar dari mendengar tapi menolak ya karena itu saudara, saudara tidak bisa menghindar. Hari ini juga saudara lagi dengar saya yang bicara soal Yesus. Dan kalau saudara tidak percaya, saudara akan menderita hukuman jauh lebih besar daripada orang yang tidak pernah mendengar. Jadi selagi ada kesempatan, jangan abaikan kesempatan itu percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Ya, Jadi itu adalah konsepnya. Nah, kematian Kristus itu menebus bukan cuma kita yang di sini. Tapi juga orang percaya perjanjian lama. Itu ditunjukkan secara simbolik ketika Yesus mati di atas kayu salib. Terjadi kebangkitan orang-orang kudus, itu orang kudus (PL), kubur terbuka, lalu mereka bangun. Itu hanya semacam tanda simbolik bahwa orang Perjanjian Lama pun mengalami kuasa salib Kristus. Jadi, PL, PB, semuanya selamat karena pengorbanan Kristus. Jelas ada pertanyaan lagi, ya? Yang kedua, ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita, oh maaf, kalau kita mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus pasti masuk neraka, apakah kita tidak sedang menghakimi mereka? Dan, dan juga kita bersikap egois, mau menang sendiri, dan tidak bersikap kasih kepada orang lain. Kalau kita bilang yang tidak percaya Yesus akan masuk neraka, apakah kita menghakimi? Kalau mau dibilang menghakimi juga boleh, tapi penghakiman itu bukan datang dari kita, tapi datang dari kitab suci. Jadi, kalau mau salahkan, jangan salahkan yang memberitakan, tapi salahkanlah kitab suci. Dalam kitab suci yang ngomong bahwa orang percaya masuk surga, tidak percaya binasa, itu juga Yesus. Jadi, kalau mau salahkan, salahkanlah Yesus. Tapi, apakah tidak percaya atau percaya bahwa Yesus itu? jalan selamat, tidak percaya binasa. Kita beritakan itu sama dengan kita egois. Saya kasih ilustrasi untuk mudah memahami ya. Saya punya rumah. Saya membuat aturan. Siapapun boleh masuk ke rumah saya. Tapi lewat pintu depan. Tidak boleh ada dari lain. Kalau ada lewat pintu samping saya tembak. Ada yang lewat jendela saya tembak. Ada yang bongkar atap saya tembak. Saya hanya izinkan masuk rumah saya lewat satu jalan. Depan. Ya, dengar baik-baik ya. Kalau sampai masuk lewat lain mati, saya tembak. Jadi masuk lewat sini saja. Dengar jelas? Setelah dengar jelas, Anda pergi ke teman Anda dan sampaikan. Satu-satunya jalan masuk rumah Pak Esa itu lewat depan. Lu lewat lain mati lu. Jangan lewat atap. Jangan lewat jendela, jangan lewat pintu samping, jangan lewat dapur, mati kau. Jadi lewat satu-satunya jalan depan saja. Anda tahu saya punya aturan. Anda tahu resikonya lewat jalan lain. Dan Anda beritahu teman Anda supaya dia tidak kena tembak dari saya dan mati. Anda egois atau Anda mengasihi dia? Masih. Kenapa? Anda tidak mau dia mati karena tembak. Makanya beritahu. Kalau dia bilang, oh Anda egois dong. Loh, kalau saya egois, saya tidak beritahu. Silakan, mampus lu. Kalau saya egois. Justru karena saya tidak egois, saya mengasihi kamu. Saya tidak mau kamu masuk salah lalu kena tembak. Makanya karena saya mengasihi kamu, saya beritahu kamu, jalannya satu-satunya, jangan cara lain. Nah itulah Allah menentukan bahwa jalan keselamatan hanya satu-satunya melalui anaknya Yesus Kristus. Dan dia beritahu kita lewat firmanya, itulah sebabnya aku pergi beritakan kepadamu bahwa di luar dia semua masuk neraka. Karena aku mengasihimu, maka aku beritahu, kok kamu anggap aku egois? Maka motivasi kita memberitakan Yesus adalah kasih. Kalau kamu mengasihi mamamu, mamamu orang berdosa akan masuk neraka. Kalau kamu mengasihi mamamu, segera beritakan Injil pada dia. Supaya dia percaya Yesus. Kalau kamu mengasihi papamu yang belum bertobat, beritakan Injil pada dia. Kamu mengasihi anak-anakmu, beritakan Injil. Kamu mengasihi pacarmu, beritakan Injil pada dia. Kalau tidak kamu sayang dia tapi dia masuk neraka, kamu justru tidak bagus ada dua orang bersahabat, Kristen dan non-Kristen. Lalu saudara, yang Kristen ini orang takut Tuhan, rajin berdoa. Yang satu tidak tahu sama sekali tentang Yesus. Tapi yang satu yang non-Kristen satu hari mendapat undangan KKR. Lalu dia pergi KKR. Sampai di sana pengkhotbah tentang terima Yesus. Dan dia terima Yesus. Besok dia masuk kantor ketemu temannya. Dia panggil teman dia bilang, sekian lama tujuh tahun kita bersahabat. Saya baru tahu kamu teman yang jahat sekali. Loh kenapa? Sekian lama kamu tahu tentang Yesus yang menyelamatkan, tapi tujuh tahun bersahabat kamu tidak pernah buka satu kata pun tentang Yesus. Kalau saya mati kemarin sudah masuk neraka, untung diundang KKR. Kamu betul teman-teman yang egois. Jadi sebenarnya yang egois yang mana? Yang beritakan Injil atau yang diam? Charles Haddon Spurgeon mengatakan, aku tidak percaya engkau telah menikmati madu Injil kalau engkau menikmatinya sendirian saja. Aku tidak percaya kalau kamu memang sudah merasakan manisnya madu Injil, pikirkanlah saudara-saudaramu, suami istri, anak-anak, kakak adik, om, tante, opa, oma dan sebagainya dan beritakan Injil pada mereka. Jadi beritakan Injil, Yesus satu-satunya jalan, itu bukan egois, itu justru kasih. Mendiamkannya dan dia mati, itulah egois. Ya, jelas ya? Oke, okay, ada lain? Pak Ezra ada pertanyaan? Bagaimana dengan Orang yang tidak percaya, tidak percaya Yesus, tapi kehidupannya sangat baik sekali. Apakah tidak ada toleransi dari Allah? Karena uh, apa? Tidak. Mereka harus masuk neraka karena hanya tidak percaya Yesus. Ada orang yang hidup baik sekali. Apa nggak ada toleransi? Ya itu baik sekali dari kacamata manusia. Tapi dari kacamata Allah, nggak ada yang baik. Dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Coba baca ulang Roma 3 ayat 12. Roma 3 ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka tidak berguna. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Manusia berdosa tidak ada yang buat baik. Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat yang ke-15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi Orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Bagi orang najis, bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Itu berarti bahwa memang baik atau tidak baik itu hanya dalam penilaian manusia, tapi dalam penilaian Allah tidak ada yang baik. Kenapa tidak ada yang baik? Saya sudah jelaskan panjang lebar dalam episode yang kali lalu. Nah juga saya tambahkan sedikit saja begini. Orang mungkin pikir ada orang baik karena uh, taatnya banyak. Tapi ada dosa tidak? Ada. Dosanya berapa? Seandainya dosanya satu, dia bisa dianggap melanggar semua. Coba sekarang perhatikan Yakobus 2, 10-11. Yakobus 2 ayat 10 dan ke-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Barang siapa menuruti seluruhnya, katakanlah hukum Tuhan 100, mengabaikan satu di antaranya, jadi taat 99, min 1, dianggap bersalah terhadap seluruhnya. Jadi taat 99 langgar satu sama dengan salah 100. <laughs> ya, barang siapa mentati seluruh hukum tapi mengabaikan satu dianggap bersalah terhadap seluruhnya. 99 kurang 1 sama dengan salah 100. Taat 99 dosa 1 dosanya 100. Wih. Kok begitu? Firman Tuhan. Karena itu orang mungkin taat 99 maka kita lihat orang baik. Masa kurang satu saja alat tidak ada toleransi masukkan ke neraka? Karena hukumnya dia 99, min 1 dianggap salah 100. Dan syarat masuk neraka itu dosa satu saja cukup. Kecuali orang baik itu sempurna. Tidak ada salah satu pun. Allah menjadi salah kalau kasih masuk dia di neraka. Tapi kalau ada dosa satu saja, dia layak masuk neraka. Jadi bukan Allah tidak mau toleransi. Ya. Kalau Allah melakukannya bukan toleransi namanya tapi kompromi. Dan Tuhan tidak pernah berkompromi dengan orang berdosa. Dia sudah sediakan satu jalan. Kalau kamu tetap tidak mau, jangan salahkan Dia kalau kamu tembusnya di neraka. Ya. Ada banyak orang tanya seperti saya bilang kemarin, "Mengapa hanya ada satu jalan? Kenapa tidak banyak? Mengapa hanya ada satu?" Saya bilang, "Kenapa tanya begitu?" Jangan bertanya mengapa hanya ada satu, mestinya bertanya mengapa masih ada satu. Mestinya untuk orang berdosa macam kau tidak ada lagi jalan, tapi Allah mengasihi dan Dia masih kasih satu. Maka harusnya bertanya, "Tuhan, aku ini orang berdosa, mengapa masih ada satu jalan?" Justru satu-satunya jalan itulah kamu harus bersyukur. Tapi kalau kamu tidak tahu diri sehingga satu-satunya jalan itu tidak kau ikuti juga percayalah saya, waktu mati, tiba-tiba kamu akan rasa panas sekali. Kamu tahu di mana kamu berada. Ya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Allah bukan pribadi yang semena-mena, Allah bukan pribadi yang tidak mengasihi orang-orang yang berdosa. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya bahwa ketika manusia berdosa, dia tetap memberikan jalan untuk bisa memperoleh keselamatan di dalam Dia. Dan kalau Anda mengikuti penjelasan selama episode ini, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan yang Allah nyatakan kepada kita untuk memperoleh keselamatan, kecuali di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Pastikan Anda, dimanapun Anda berada, Anda adalah orang yang memiliki Kristus, memiliki Yesus di dalam kehidupan Anda sehingga keselamatan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama dalam program ini dan kalau sekiranya Anda memiliki pertanyaan, saran dan komentar, terus sampaikan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Hari ini kita berpisah tetapi kita akan berjumpa lagi di episode yang lainnya tetap dalam program acara Kutau yang kupercaya.